Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah seperti karunia nikmat dan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat sehat dan manfaat. Dan malam ini kita dapat sama-sama hadir pada malam yang ketujuh dari wafatnya almarhum Bapak Ibn bin Haji Sugeng. Tentu saja kehadiran kita dalam rangkaian pembacaan surat Yasin, tahlil-tahlil dan doa. Dan kita sangat berharap kepada Allah dengan wasilah bacaan surat Yasin, tahlil-tahlil dan doa dapat mempermudah urusan-urusan alam barzah dari almarhum. Dan tentunya mudah-mudahan berbagai amalia ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dosa dan kesalahannya mendapatkan maafkan ampunannya, dan mudah-mudahan almarhum saat ini merasakan kenikmatan di alam barzahnya, dijauhkan daripada azab-azab dari. Para jamaah sekalian, bahwa betapa pentingnya kita mendoakan kepada setiap almarhum atau almarhumah dari hari wafatnya, di mana kalau kita baca beberapa riwayat disebutkan di dalam sebuah asarul hadis bahwa orang beriman itu pada saat meninggal dunia rohnya berada di alam barzah itu ada masa dari malam pertama di alam barzah sampai malam ketujuh itu mendapatkan satu ujian-ujian, satu pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dahsyatnya oleh malaikat munkar dan nakir. Kalau kita asumsikan, kita ilustrasikan bahwa orang-orang yang hari-hari pertama bisa itu ibaratnya cuma teriak-teriaknya. Ya. Ada suasana yang sangat mencekam pada saat itu sampai hari yang ketujuh. Keadaan pertanyaan-pertanyaan ujian-ujian itu yang dialami oleh setiap roh yang masuk di alam barzah. Maka orang yang masuk ini adalah contohnya ilustrasi. Orang masuk penjara itu kata juga begitu. Hari pertama masuk itu luar biasa psikologisnya itu tidak tahu kayak apa. Mudah-mudahan tidak merasai bertanya. Tapi wah kayak gitu lah. Terus gimana ya? Gak bisa dibayangkan. Gak bisa dibayangkan kira-kira gitu ya. Dan ini memang diceritakan oleh orang-orang yang masuk penjara itu dalam tahanan itu. Ya. Ada yang sebulan sudah mulai terkondisi, terkendali, rasa, perasaan. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun baru suasana batinnya itu sudah, apalagi sudah vonis. Kalau sudah vonis itu tinggal tunggu bebasnya kan gitu ya. Tapi hari-hari pertama, kedua, ketiga itu kayak apa rasanya? Wallahualam. Nah, dengan doa-doa yang kita panjatkan, dengan pahala-pahala yang kita niatkan, kita kirim kebaikan-kebaikan dari amal-amal keluarganya, istrinya, anak-anaknya, cucunya, dan seterusnya, termasuk kita, sahabatnya, tetangga, dan seterusnya, selama sesama mukmin, maka itu semua akan dapat meringankan perasaan rohnya. Sehingga suasana yang katakanlah diasumsikan mencekam itu, ya, maka akan tertolong oleh kebaikan-kebaikan ahli
warisnya. Apalagi kita semua tahu bahwa di alam barzah itu rasa yang ada adalah sahiyun wa sa'idun, rasa senang dan rasa celaka. Rasa senang dan rasa celaka tergantung dari persiapan kita waktu hidup di alam dunia ini. Maka sering saya sampaikan, orang yang baik itu adalah orang yang al-isti'adadu ila yang terakhir. Di samping mungkin punya kelemahan, punya dosa dan seterusnya, tapi di sisi lain dia punya kebaikan-kebaikan dari amal-amal ibadahnya. Sementara amal kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa yang selama ini pernah dilakukannya. Allah berfirman, innal hasanata yudhibnas sayyi'a. Saya dan kita semua yakinlah pasti punya dosa, tapi dengan barokah wudhu, dengan menyempurnakan wudhu, dengan barokah kita sholat lima waktu, apalagi sholat-sholat sunnah, dengan fadilah kita sholat berjamaah, maka ini semua satu sisi menjadi timbangan amal kebaikan kita yang baik, yang berat, sisi lain akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka oleh karena itu, marilah kita jadikan hikmah hari ini atau malam ini, malam yang ketujuh almarhum Bapak Jokowi bin Haji Sukim hidup rohnya di alam barzah, walaupun tertahan ya. Kalau orang tidur itu sesungguhnya rohnya itu bebas, ya dilepas oleh Allah. Tapi ada yang kembali sehingga hidup lagi, ada yang gak kembali, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pada saat tidur itu kita pasti ada yang merasakan mimpi-mimpi indah, ada yang merasakan mimpi-mimpi sengsara, ya kan? Saya kira pasti punya pernah mimpi lah, mimpi indah maupun mimpi susah, ya kan? Oh ya, ada di jurang, kayak ada di wah macam-macam, tergantung bagaimana mimpi kita. Kita berharap mudah-mudahan nanti wafat kita dari pindah dari roh dari alam dunia ke alam barzah itu seperti mimpi indah yang tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Maka orang yang cerdas itu adalah al-kayyisu man dana nafsahu lima amila ba'dal maut. Orang yang cerdas dalam kehidupan dunianya itu adalah di samping ia bekerja untuk dunianya, tetapi ia mampu melawan hawa nafsunya ketika akan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Di sisi lain, di samping sibuk dunianya, mampu melawan hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan dirinya dengan amal-amal ibadah kepada Allah untuk bekal nanti saat sakaratul maut dan saat berada di alam barzah. Tentunya mudah-mudahan akhir daripada perjalanan setiap kita orang mukmin yang beriman itu berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan demikian adanya, maka jadilah hikmah setiap kita memperingati kematian dari saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Maka untuk itu, sebaik-baik orang yang kalau mampu mengambil hikmah dari setiap peristiwa, insyaAllah uktil hikmah dengan kasyah, dia akan mampu mengambil hikmah yang benar, yang banyak, dan hanya Allah yang mampu memberi hikmah terhadap setiap kita. Nah, sesungguhnya barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah selalu dalam kebaikan dalam proses kehidupannya di alam dunia ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pada saatnya dipanggil menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, mari kita laksanakan pembacaan surat Yasin, tahlil dan tahmid setelah doa mengulang pahalanya dan sampai pada almarhum yang kita niatkan, yaitu almarhum Bapak Hidri bin Haji Sukani. Ila hadratin Nabi Mustafa wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dhurriyyati min al-anbiya al-mursalin sallallahu alaihi wa sallam wa ala ajma'in wa ila al-akhir wa kulla ta'ala muhsinin سيدنا أبو بكر سبحان الله وعلي أتباع لا رح العلم بالمجدين ومقلدين في الدين وأربع العام من الفقهاء المحدثين والقرآن فسيدنا سوم في هذه المحققين ثم إلى أرواح الأولياء والسادة والصالحين خصوصا سلطان أو الأشياء القادر الجنان ثم إلى أرواح
اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والنعمة والمغفرة علينا وعلى جميع الأرواح للقبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لمشارك أرضنا المغاربة في بحرها وبحرها خصوصا المرحوم جمعي بن أبي سكين ارفع لهم الدرجات وغفر عنهم السيئات وارحنا جلة مأل الآباء والأمهات يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية أم مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وذلك الفضل من الله كفى بالله عليما اللهم اجعل كفره ومحله روضا من رياض الجنة ولا تجعل كفره ومحله خبرا من خبر النيران ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا خاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ربنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اغفر لنا صبرا وسبق اقدامنا وانصرنا القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه ولا تجعلنا في سوء الخاتمه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم يا هنا نبي محمد.